NM 83, Mbak Titi bilang, Heti, ini ada lagu bagus banget, ini cocok buat kamu, lagu Sayang. Emang mau dibawa kemana? Ini contohnya saya akan bawa apa untuk ke Chili, ya Amerika, mewakili Indonesia. Waduh, Chili, ya udahlah Chili, Chili mana ini gitu kan, namanya kita juga masih masih ya masih. Dikira cabe ya Bun. Oh betul Chili, kira Chili hitam gitu, Chili cuma dekat itu kan. Ya sudah, oke deh Mbak Titi, Bismillah, oke. Nah, waktu itu akhirnya berangkat kita 83 ke Chili. Dan alhamdulillahnya waktu itu kompetitor Bunda adalah Earth, Wind and Fire. Wah. Wow. Ya. Terus guest artisnya adalah Julio. Nah, disitulah Bunda sudah mulai senang dengan lagu-lagu Julio. Ya. Karena memang seorang apa penyanyi yang aduh tidak ya, harus loncat sana loncat sini tetapi suara yang dia jual ya Julio. Nah, yang berbangga hatinya itu adalah bisa mengalahkan Earth, Wind and Fire yang pada saat itu sangat 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 populer dengan lagunya yang saat itu, gitu ya. Jadi nah, bisa dibilang Bunda Hetikus Endang pada masanya pernah mengalahkan Earth, Wind and Fire di sebuah festival musik dunia di Chile dunia. Tahun 78. No, 83. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.